Oke, tiga tahu ya kami ngomong tegolangan ke lalu apa itu kan anak studio tahunnya ke coba ke desain lagu kiriman cin amai amai Joni Madang cin Malaysia. Kalau saya lihat di YouTube, Facebook beliau ini termasuk pencipta lagu ya, yang ada di sana, pencipta lagu khususnya lagu Dayak Kenya ya, ya kirim lagu ini make cok cok ake nambah atau rubah atau inotain terserah ya. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe Cenganak Studio ya, silakan di subscribe ayam klupe subscribe channel Cenganak Studio. Apa dukung channel ini apa lebih berkembang. Oke, suka tuh yang kreasi-kreasi baru dalam khususnya untuk lagu-lagu ilokenya. Ini do lagu ya, lagu ya ILP kirim. Tenule, kemudian jala, tengasu. tiga arti lagu nih, tiga daud cerna sehat ya badak miluk ini. Oke, kita coba untuk mendesain lagu-lagu ya LPA ya kirim. Mungkin untuk tempo, untuk rentak, ake usahakan untuk mengikuti rentak yang ada, menambah. Ake kenambah musik le, kemudian melodi saya rubah, semua melodi saya rubah, endingnya pun saya rubah, kemudian ake kuyan lagu nih supaya lebih bersemangat, ake akan coba membuat melodi madeng, ya melodi madeng, kemudian ake coba masukkan rentak deram, ya semangat. Oke, coba masukkan retak drumnya. Melodi lepas masuk, sekarang Oke akan tambah rentak drum ya. Rentak drum. Style dasar sudah masuk, sudah saya masukkan semua. Karena saya dengar musik lagu-lagu yang dikirim ini sedikit ada rentak Mandarin, makanya saya coba akan masukkan sentuhan Mandarin. Ya, Mandarin sudah masuk. T
tergabung jadi satu, tinggal saya akan finalkan. Itu adalah hasil akhir dari audio musik. Oke, untuk audio lengkapnya silakan kunjungi channel YouTube seperti yang saya tampilkan di layar. Silakan kunjungi channel YouTube beliau karena di situ ada lagu-lagu selain lagu ini. Ada juga lagu-lagu lain. Beliau ini adalah pencipta lagu Dayak Kenyah yang ada di Malaysia. Silakan kunjungi dan bantu dukung subscribe channel beliau. Mungkin sekian. Tiga Tawai Kumai Kamang, dimanapun kalian berada. Semoga musik yang saya buat ini boleh dipakai atau didengarkan, dinikmati oleh siapa saja. Dayak Kenyah khususnya. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang tidak baik atau musik yang tidak berkenan di telinga, saya mohon maaf. Tentu, Tiga Tawai Kumai Kamang, bagi generasi muda, silakan terus berkreasi. Mari kita sama-sama berkreasi, pertahankan budaya kita. Tiga Tawai.